yang tengah menolak salah satu perempuan cantik di kampusnya. Di hari itu pun Putri masuk ke dalam game dan melihat mantan suami dalam gamenya itu. Dia menikah dengan player wanita lain. Namun Putri tak sengaja mengacaukan pernikahannya karena di dunia nyata, ia tengah sibuk memberantas kecoa di asramanya. Saat di dalam permainan, Putri menarik perhatian player lain dengan menjual barang harga miliknya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal itu pun membuat istri baru dari mantannya kesal. Tidak lama kemudian, Putri didatangi player nomor 1 secara tiba-tiba dan mengajak Putri untuk berteman. Dan hal yang mengejutkan lainnya, dia mengajak Putri untuk segera menikah dengan upacara pernikahan yang mewah dan megah. Karena hal itu membuat Putri bahagia, Putri pun menerimanya dengan begitu senang sekaligus bahagia. Di kampusnya, Putri menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Mereka penasaran dengan sosok player nomor 1 itu.